Bupati Eko Bang Kecamatan Loksado tentang kegiatan asesmen yang dilaksanakan di asesmen center Polda Banjarbaru ini. Kami sangat berterima kasih dengan serangkaian kegiatan yang sudah kami jalani, terutama para asesornya sangat ramah, kemudian berkompeten di bidangnya. Itu juga menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kami untuk kedepannya dalam melaksanakan sistem merit, di mana seorang ASN ditempatkan di jabatan yang sesuai dengan background pendidikannya dan pengalamannya. Rasanya itu kemarin ini jabatan kesukaan ASKS. Terima kasih untuk pertama, terima kasih kepada DKPSDM Kabupaten Hulu Tengah Selatan yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa asesmen di Polda Kalimantan Selatan tempatnya Banjarbaru ini. Kemudian terima kasih banyak juga kepada para asesor, panitia yang terkait dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini berjalan efektif, efisien, dan lancar. Nama saya Sapri Damiliani, saya sebagai Kepala Tata Usaha pada Puskesmas Negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada hari ini saya mengikuti kegiatan asesmen pada Jabatan Pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga saja kegiatan ini dapat menjadi bahan untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menempatkan sesuai dengan minat dan bakat kawan-kawan yang telah melaksanakan asesmen. Tidak ada sesuatu yang, pokoknya semuanya sip lah, terpertahankan dan lebih ditingkatkan sendiri untuk pelayanannya. Nama saya Freddy Musyada, saya Asuhab Mobil Kepegawaian Kecamatan Padang Datu. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti asesmen di Asesmen Center Polda Kalimantan Selatan. Kemudian untuk Polda, semoga kerjasama seperti ini semakin bisa ditingkatkan lagi.